Pelajaran hari ini, saya akan menceritakan tentang sosok manusia yang paling sempurna di dunia ini. Tahukah manusia yang sempurna itu siapa? Saya, Pak. Ya, siapa coba? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, betul sekali. Dia adalah junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu malaikat datang menghampiri Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana perasaanmu ketika engkau akan meninggalkan dunia yang fana ini?" Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, "Hatiku resah dan gelisah." Lalu malaikat itu bertanya kembali, "Ya Muhammad, kenapa engkau
resah dan gelisah. Dengan meneteskan air mata, Nabi Muhammad pun menjawab kembali, "Ya malaikat, aku resah dan gelisah karena umatku." Ada sebuah cerita saat Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya. Subuh
harum dan wangi dalam hidupku. Rasa yang terlanjur mencintai dan menyayangimu setulus hatiku kepadamu selamanya. Selalu mencintaimu, walau kini kau jauh dariku. Kan ku tunggu cinta yang kau beri tertanam di dalam hatiku, tumbuh subur harum. Ibu,
Selain cinta tulusku hanya untukmu, ibu bersabarlah menunggu. Doamu kan sangat berarti untukku. Cintamu menjagaku. Masa tuamu masih saja kau berjuang demi aku, anakmu, anakmu yang belum mampu berikan sesuatu. Kupu-kupu indahku hiasi langit biru. Tetaplah kau menari di angkasa, warnai hari kupu-kupu. See you.